Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah bergabung dalam ruang Zoom perkuliahan ini untuk kendali mutu laboratorium. Sebelum kita memulai perkuliahan, Ibu mungkin mengingatkan kembali sesuai kontrak perkuliahan kita bahwa dalam perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat mengaktifkan kamera dari platformnya, dan kalau tidak ada aktivitas seperti bertanya dan lain-lain, mohon di-mute untuk suaranya di setiap mahasiswa agar tidak mengganggu proses perkuliahan kita hari ini. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya semata sehingga kita bisa bersama-sama bertemu dalam perkuliahan ini. Dalam perkuliahan ini tentunya kita akan membahas kelanjutan dari presentasi kelompok untuk kelompok 7 dan kelompok 10. Nah, di sini yang akan kita bahas untuk kelompok 7 sampai kelompok 10 lebih berfokus pada pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal. Untuk kelompok 7 sendiri akan membawa materi mengenai pemantapan mutu internal pada bagian pemeriksaan urinalisa, cairan tubuh, dan mikrobiologi. Nah, untuk itu sebelum kelompok 7 presentasi, Ibu mau cek dulu nama-nama mahasiswa di kelompok 7 apa sudah ada di ruang Zoom ini. Untuk Amril, ada? Amril sudah bergabung? Kalau Selvi Novita? Hadir, Bu. Selvi ada? Hadir, Bu. Ya, kalau Nurul Fadia? Nurul Fadia? Belum ada juga. Kalau Namira Nafra? Hadir, Ibu. Kalau Nuria Hovipa? Hadir, Bu. Baik, jadi untuk kelompok 7 hanya 3 orang yang hadir, 2 tidak hadir, di Amril sama Nurul Fadiyah. Jadi mohon ketua tingkat yang tidak hadir di presentasi ini untuk kelompok 7 ditandai atau ditulis namanya setiap tidak hadir kelompoknya supaya saya bisa tahu dalam memberikan penilaian, di. Jadi untuk kelompok 7 yang hadir hanya 7 orang. Nah, untuk kelompok 7, nanti siapa yang akan share materi? Saya, Ibu. Selfie. Selfie, ya? Iya, Ibu. Yang itu, Bu, Selfie Novita 01. Oh, yang Selfie Novita 01, oke. Coba kita coba share materi kalau bisa, Dek. Oke. Saya persilakan untuk moderator yang akan memandu acara atau memandu presentasi kelompok 7 agar kelompok 7 bisa melakukan presentasi terhadap materinya mengenai pemantapan mutu internal berfokus pada pembahasan urinalisa, cairan tubuh, dan pemeriksaan mikrobiologi. Pada kelompok 7 saya silakan. Sebelum mulai, bahwa Ibu mengingatkan kembali dalam proses penilaian yang Ibu lakukan dalam perkuliahan ini, pada saat kalian presentasi, Ibu melihat dari bagaimana pemaparannya, isi materinya, dan bagaimana pada proses diskusi dalam tanya-jawab itu sendiri. Untuk tanya-jawab seperti pada pertemuan yang lalu, bahwa semua dulu presentasi, nanti pada akhir baru kita tanya-jawab. Mungkin bisa dicatat siapa-siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab dalam pertemuan ini. Jadi Ibu di sini berfokus untuk memberikan penilaian full terhadap presentasi dari kalian, Dik. Hanya nanti pada terakhir Ibu mungkin akan menyimpulkan kalau ada materi yang kalian sampaikan yang masih
tidak sesuai dengan peraturan saat ini untuk kebutuhan laboratorium. Silakan untuk kelompok 7. Silakan untuk moderator kelompok 7. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami, di mana adapun anggota kelompok kami yaitu ada Amril, Namira Nafra, Nuria Hovifa, Nurul Fadia, dan Selvi Novita. Baik, untuk mengefisienkan waktu, dipersilakan untuk pemateri memaparkan materinya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang pengendalian mutu internal. Yang akan kami bawakan yaitu pengendalian mutu internal di bidang perenalisa cairan tubuh dan mikrobiologi. Dalam materi kami pada pagi hari ini ada 3 poin materi yang akan kami bawakan, definisi pemantapan mutu internal, pemantapan mutu internal urinalis dan cairan tubuh, pemantapan mutu internal, dan pemantapan mutu internal. Definisi pemantapan mutu internal. Pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan masing-masing laboratorium secara terus-menerus supaya diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Kegiatan tersebut meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pemantapan mutu internal di bidang urinalisa dan cairan tubuh. Pada pengendalian mutu internal di bidang urinalisa dan cairan tubuh itu meliputi pemeriksaan makroskopik, pemeriksaan kimia, dan pemeriksaan mikroskopik. Pada bidang ini pemeriksaan makroskopik itu yang sudah kita pelajari bersama-sama pada mata kuliah urinalisa, ada seperti pemeriksaan warna urin, busa, kejernihan, bau, itu masuk dalam makroskopik. Kemudian untuk pemeriksaan kimianya itu ada pemeriksaan misalnya sedimen urin, glukosa urin, dan kemudian untuk pemeriksaan mikroskopik itu pemeriksaan eritrosit, urin, leukosit, dan lain-lain. Pemantapan mutu untuk penanganan dan pengujian spesimen urin dan cairan tubuh itu meliputi pertama ada penjelasan tentang cara pengumpulan spesimen. Untuk pengendalian mutu pada bidang ini, penjelasan tentang cara pengumpulan spesimen kepada pasien itu sangat diperlukan. Kita harus menginformasikan bagaimana contohnya teknik pengumpulan spesimen urin yang harus bersih ketika ditampung. Itu harus kita informasikan kepada pasien bahwa itu merupakan hal terbaik pada pengujian urinalisis. Kemudian pengujian harus dilakukan dalam waktu 1 jam. Pemeriksaan diharuskan tidak melebihi dalam waktu 1 jam. Yang dimaksud dalam pengujian harus dilakukan dalam waktu 1 jam yaitu pemeriksaan diharuskan tidak melebihi dalam waktu 1 jam. Jika tidak memungkinkan, sampel bisa kita dinginkan atau diawetkan pada suhu 4-6 derajat Celcius. Kemudian kalibrasi dan penggunaan kontrol kualitas spesimen. Kalibrasi dan penggunaan quality control spesimen pada refraktometer jika digunakan untuk uji gravitasi spesifik harus diimplementasikan. Kemudian ada pelatihan tenaga atau petugas laboratorium. Yang dimaksud dalam pelatihan tenaga ini yaitu petugas laboratorium harus tetap dilakukan untuk pengendalian mutu, untuk sutradarisasi, persyaratan yang
digunakan untuk melaporkan hasil pemeriksaan fisik urin, hasil, dan lainnya. Untuk penggunaan quality control specimen, pada quality control specimen di eksternal itu harus terjadi, dan quality control specimen positif dan negatif harus disiapkan untuk semua parameter yang dilaporkan pada spesimen pasien. Frekuensi pengujian tergantung jumlah tes urinalisis yang dilakukan, rekomendasi pabrik, dan kebijakan laboratorium yang diadopsi. Dan terakhir, sentrifugasi harus dikalibrasi dan strip reagen disimpan dengan benar. Sentrifugasi yang dilakukan untuk memutar spesimen urin harus dikalibrasi secara teratur. Strip reagen harus disimpan dengan benar, strip harus tetap berada pada wadah aslinya dengan kemasan yang berasal dari pabriknya, dan jangan sampai terkena cahaya aslinya dengan cahaya langsung dan terlindungi dari lingkungan yang lembab. Tutupnya harus berada di wadah agar kelembapan yang akan mengakibatkan hasil yang salah. Tujuan quality control yaitu untuk mengetahui apakah proses analisis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, dilihat dari metode, alat, reagen, dan reagensnya yang akan digunakan. Kemudian ada jenis pemeriksaan. Ada jenis pemeriksaan, tujuan, pengambilan reagensia, penyimpanan reagensia, macam pemeriksaan atau parameter pemeriksaan, dan pembacaan. Pemantapan kualitas kimia itu dinilai baik bila tidak ada hasil kontrol yang positif, palsu, dan negatif palsu. Untuk hasil positif 50% atau hasil kontrol positif menyimpang satu tingkat dari nilai yang ditetapkan. Untuk alur pemantapan kualitas pemeriksaan kimia, yang pertama ada kontrol. Untuk kontrol masuk lakukan pemeriksaan urin. Ketika kontrol tidak masuk lakukan yang kedua, yaitu periksa apakah bahan kontrol kadaluarsa, penyimpanannya sudah selesai, lotnya sama atau ada kontaminasi. Kemudian buka botol bahan kontrol baru. Kalau kontrol masuk, kontrol lama buang, kemudian kerjakan pemeriksaan kontrol. Kalau kontrol tidak masuk, lakukan tahap keempat, yaitu buka cari celup baru dan uji dengan bahan kontrol baru. Alur next. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi yang dijelaskan, yaitu pemantapan mutu internal bidang mikrobiologi. Di mana pada pemantapan mutu internal pada bidang mikrobiologi itu yang harus dilakukan antara lain, yang pertama itu pemantapan mutu media, pemantapan mutu cat, uji sensitivitas antibiotik, strain standar, dan pemantapan mutu alat. Di mana pada pemantapan mutu media itu meliputi sumber media, di mana pada sumber media ini kita harus mengetahui kualitas yang akan diuji, karena bisa terjadi kesalahan pada saat pembuatan dan sterilisasi. Yang kedua itu sumber kesalahan media, di mana pada sumber kesalahan media ini meliputi inappropriate, di mana pada inappropriate media ini kita salah dalam memilih media, dan pada saat kita membuat media, kita salah dalam menambahkan media sehingga membuat media tersebut tidak layak untuk digunakan. Yang kedua itu air, di mana pada air ini saat kita dalam membuat media, kita volume air yang dibutuhkan itu tidak sesuai. Yang ketiga itu penimbangan media kering, di mana dalam penimbangan ini kita harus
melakukannya dengan cermat karena bisa mengganggu komposisi dari media. Yang keempat itu penuangan media, di mana pada penuangan media ini kita harus akurat dan aseptis dalam melakukan penuangan media, di mana pada saat kesalahan volume itu dapat mengakibatkan media terlalu tipis atau terlalu tebal sehingga media tersebut tidak layak untuk digunakan. Yang selanjutnya itu sterilisasi media, di mana pada sterilisasi media itu kita harus menjaga kesterilisasian dari media tersebut sehingga layak untuk digunakan. Kemudian alat-alat gelas, di mana pada alat-alat gelas ini kita harus perhatikan kesterilisasiannya karena sisa kotoran pada gelas itu dapat menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme. Yang ketiga itu penampilan fisik media, di mana pada penampilan fisik media itu jika media disimpan dalam jangka waktu yang lama dalam kondisi tidak layak atau penyimpanannya yang tidak sempurna, maka beberapa tanda yang akan terjadi seperti tertimbulnya kekeruhan, warnanya itu lebih gelap dari warna normal, dan warnanya itu lebih terang dari warna normal. Yang keempat itu pemesanan dan penyimpanan media yang dikeringkan, di mana pada saat waktu pemesanan itu kita harus mencatat tanggal pemesanan dan kita harus memesan media itu dengan jumlah yang akan habis terpakai dalam 6 bulan. Dan untuk penyimpanannya itu kita harus menuliskan tanggal dan penyimpanannya itu kita harus simpan di tempat yang sejuk dengan aliran udara yang baik. Kemudian pada saat kita membuka wadah media, kita harus menuliskan tanggal dibukanya pada media tersebut, pada wadah media. Kemudian kita perhatikan kondisi fisik dari media yang kering, apakah sudah menggumpal, jika sudah menggumpal atau berubah warna, kita sebaiknya tidak menggunakan atau sebaiknya kita buang. Kemudian kita membuat catatan tertulis tentang media yang tersedia. Kemudian persiapan media, di mana pada persiapan media ini kita mengikuti petunjuk dari pabrik secara seksama. Kemudian yang keenam itu penyimpanan media yang sudah dibuat. Di mana pada penyimpanan media yang sudah dibuat ini kita harus memperhatikan, kita harus menjaga dengan cara kita melindungi dari sinar paparan matahari. Kita harus melindungi dari cahaya matahari, melindungi dari panas dan media yang mengandung darah, bahan adiktif organik dan atau antibiotik harus disimpan dalam lemari pendingin. Kemudian untuk kendali mutu media jadi itu kita harus memperhatikan pengujian pH, di mana pada pengujian pH ini pH media yang dipersiapkan itu tidak perlu diperiksa secara rutin bila dibuat secara teratur dari secara benar dari bubuk kering. Jika meja itu dibuat dari bahan kasar, kita biarkan mendingin terlebih dahulu sebelum pH-nya diuji. Kemudian sterilitas media, di mana pada sterilitas media ini media harus disterilkan ketika akan digunakan untuk inokulasi. Kemudian pada pertumbuhan media, untuk pertumbuhan media itu kita melihat kemampuan media untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan organisme. Di mana kesalahan pemantapan mutu yang sering terjadi pada pertumbuhan media itu penggunaan inokulum yang padat akan menyesatkan. Kemudian respon biokimia media. Dan yang terakhir itu media selektif. Kemudian untuk pemantapan mutu alat itu meliputi autoklaf, di mana kita pada autoklaf itu kita melihat suhu dan tekanannya setiap kali kita akan gunakan. Kemudian inkubator, kita itu mencatat suhu inkubator setiap kali akan digunakan dan sebelum dibuka. Kemudian untuk sentrifus itu kita harus evaluasi sesering mungkin sehingga
kita bisa memastikan fungsinya itu berfungsi dengan baik. Kemudian pipet, di mana kita harus melakukan cek secara berkala, baik itu pipet manual, semi-automatic, dan otomatik. Kemudian pH meter, timer, alat-alat yang memerlukan pemantauan khusus suhu harian seperti water bath, refrigerator, dan terakhir itu incubation system. Kemudian yang ketiga itu pemantapan mutu cat, di mana cat yang digunakan semuanya harus dilakukan pemantapan mutu untuk melihat kemampuannya membedakan organisme positif dan negatif, semua data dicatat. Dan untuk pemantapan mutu cat ini, kita bisa lakukan setiap hari atau satu kali dalam seminggu. Kemudian, uji sensitivitas antibiotik. Di mana pada uji sensitivitas antibiotik ini meliputi uji sensitivitas antibiotik rutin. Di mana pada uji sensitivitas antibiotik rutin ini tujuan utamanya dilakukan yaitu membantu klinisi memilih antimikroba terbaik untuk masing-masing pasien dan mengumpulkan informasi epidemiologi tentang mikroorganisme yang resisten dalam komunitas untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Yang kedua itu uji sensitivitas sebagai pedoman terapi. Di mana pada uji sensitivitas sebagai pedoman terapi ini, uji sensitivitas tidak boleh dilakukan terhadap kontaminan atau komersal dari flora normal atau organisme lain yang tidak berhubungan dengan penyebab proses infeksi. Kemudian untuk uji sensitivitas sebagai epidemiologi, kita melakukan uji sensitivitas rutin pada patogen-patogen utama seperti Salmonella typhi dan Shigella. Ini sangat berguna sebagai bagian program surveillance infeksi saluran cerna. Kemudian pemilihan obat, di mana dalam pemilihan obat untuk antibiogram rutin didasarkan atas pertimbangan spektrum antibakterial dari obat, toksisitas, efikasi, dan ketersediaannya dan juga harganya. Kemudian prinsip umum uji sensitivitas antimikroba, di mana pada prinsip umum uji sensitivitas antimikroba ini yang terbagi atas metode dilusi dan metode difusi. Kemudian cakram antibiotik dan standar turbiditas. Kemudian strain standar, di mana program pemantapan mutu harus menggunakan standar referensi strain bakteri yang diuji bersama kultur klinis yang dilakukan tiap minggu atau 5 batch dari tes atau tiap batch. Di mana standar strain standar ini minimal meliputi Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke kelompok 8 untuk melanjutkan diskusi. Iya, terima kasih untuk kelompok 7. Terima kasih Selvi. Selanjutnya kita ke kelompok 7 yang akan membahas mengenai pemantapan mutu internal berfokus pada kimia klinik dan imunoserologi. Pemantapan mutu internal berfokus pada hematologi dan hemostasis. Namun sebelum ke kelompok 8 presentasi, saya mau cek dulu kelompok 8 yang sudah ada di ruang Zoom ini. Andi Nadia Utami ada? Hadir, Bu. Baik, Sarina? Hadir, Bu. Nurul Azizah? Hadir, Ibu. Nurul Azizah ada? Hadir. Kemudian Nisa Eka Artemevia Ramadhani ada? Hadir, Ibu, cuman lagi sakit. Kenapa, Dek? Ya lagi sakit, Ibu, susah ngomongnya. Dan susah bicara suaranya, Bu. Tapi ada di ruang Zoom ini? Ada, Bu. Mana? Kan kalau sakit bisa kasih lihat mukanya.
Masa enggak bisa kasih lihat mukanya atau bicara bilang saya? Mana dia? Nisa, mana Nisa? Mana? Oh, Nisa. Yang Nisa, Nisa. Kan biar sakit dia bisa bersuara. Jadi ibu anggap enggak hadir, Dik, kalau enggak ada suaranya atau enggak aktif kameranya. Nisa. Ya, Nisa Eka. Ada Nisa Eka di sini? Kalau enggak ada, ibu anggap enggak hadir, Dik. Walaupun ada di ruang Zoom masuk, tapi kalau enggak ada suara sama enggak ada kamera aktif, ibu anggap enggak hadir. Untuk Nisa berarti enggak ada, Dik. Nisa Eka, untuk ketua tingkat bisa dicatat, Nisa Eka enggak masuk untuk kelompok 8. Walaupun ada di ruang Zoom, dia ikut join, tapi kalau enggak aktif kamera sama enggak bersuara pada saat kelompoknya presentasi, ibu anggap sebagai tidak hadir, Dik. Ibu, ada pesannya Nisa Eka di chat Zoom, Ibu. Karena kelompoknya kalian yang presentasi soalnya. Iya, enggak masalah. Kan kita enggak usah ngomong, tapi aktifkan kamera tak. Saya enggak bilang kita harus ngomong. Oke, Nisa sudah aktif kameranya. Kalau pas presentasi kelompok tak itu kita harus aktif, Dik. Kecuali kita jadi peserta, masih boleh ibu kasih toleransi. Tapi kalau presentasi, itu kalian harus aktifkan kamera tak. Karena biar sakit kan kameranya bisa diaktifkan. Bukan bermasalah di bicaranya, tapi mau dilihat keadaan tak kita lagi di mana. Oke, saya persilakan kepada kelompok 8 untuk bisa mempresentasikan materinya mengenai pemantapan mutu internal di bidang hematologi dan hemostasis. Cuma perlu kalian pahami ya, pemantapan mutu internal itu berbeda dengan kalibrasi dan lain-lain. Jadi kayak kelompok 7 tadi mungkin dia belum memahami secara detail mengenai apa sih itu pemantapan mutu. Mungkin saya harapkan di kelompok berikutnya itu bisa memberikan penjelasan lagi sebenarnya apa sih itu pemantapan mutu. Baik itu pemantapan mutu internal maupun eksternal. Karena kalau pada kelompok 7 itu dia langsung pada topik, tapi pembahasannya ada pada beberapa bagian untuk kalibrasi alat. Jadi mungkin di sini kalian perlu pahami, saya mau lihat dulu bagaimana presentasi dari kelompok 8. Silakan kelompok 8. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pemantapan mutu internal yang berfokus pada bidang hematologi dan hemostasis. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Andi Nadia Utami. Yang kedua, Nisa Eka Artamevia Ramadhani. Yang ketiga, Nurul Aziza. Dan keempat, Sarina. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung saja untuk topik pembahasan. Yang pertama itu ada pemantapan mutu internal. Yang kedua ada tahapan pemantapan mutu internal. Yang kedua ada quality control atau kontrol kualitas pemantapan mutu internal. Kemudian ada pemantapan mutu internal hematologi. Kemudian tahapan pemantapan mutu internal hematologi, quality control atau kontrol kualitas hematologi. Kemudian pemantapan mutu internal hematologi, tahapan pemantapan mutu internal hemostasis, quality control atau kontrol kualitas hemostasis. Untuk pemantapan mutu internal, pemantapan mutu internal atau internal quality control adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar penguraian kejadian penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Tujuannya, memastikan bahwa semua proses mulai dari persiapan pasien, pengambilan, pengiriman, penyimpanan,
dan pengolahan spesimen sampai dengan pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan benar. Kemudian tahapan pemantapan mutu internal. Yang pertama itu ada tahap praanalitik ketatausahaan, di mana ketatausahaan ini meliputi identitas pasien, identitas pengiriman, nomor laboratorium, dan tanggal pemeriksaannya. Kemudian yang kedua itu persiapan pasien. Nah, di sini persiapan pasien ini sebenarnya tidak memerlukan persiapan khusus. Akan tetapi ketika ingin melakukan pemeriksaan, semisal pemeriksaan gula darah, maka pasien diminta untuk berpuasa selama 8-12 jam. Kemudian ada pengumpulan spesimen. Nah, pengumpulan spesimen ini dilakukan secara benar dengan memperhatikan waktu, lokasi, volume, cara, harus sesuai dengan persyaratan pengambilan spesimen. Kemudian penanganan spesimen. Nah, untuk penanganan spesimen ini harus benar untuk pemeriksaan khusus. Pengolahan spesimen dilakukan sesuai dengan persyaratan. Kemudian tahap analitik, di mana tahap analitik ini ada preaksi atau reagen, di mana preaksi atau reagen ini harus dipastikan memenuhi syarat masa kadaluarsa, cara pelarutannya, dan pelarutannya memenuhi syarat. Kemudian peralatan. Alat yang digunakan dipastikan bahwa semua bersih dan memenuhi standar. Kemudian kontrol kualitas. Kontrol kualitas ini merupakan suatu rangkaian pemeriksaan analitik yang ditujukan untuk menilai data analitik. Kemudian kompetensi pelaksanaan. Kompetensi pelaksanaan seperti rekaman yang bukan pelaksanaan. Kompetensi pelaksana itu ATLM dalam artiannya. Petugasnya, bukan kompetensi pelaksanaan, Dek. Seperti rekaman yang relevan, pendidikan dan profesional kualitatif, seperti memiliki pengalaman kerja sebelumnya dan deskripsi pekerjaan, pengenalan staf baru untuk lingkungan di laboratorium. Untuk tahap pasca analitik, itu ada pembacaan hasil untuk memberikan hasil yang sama pada setiap penanggulangan pemeriksaan atau pengulangan pemeriksaan. Pembacaan hasil dan pelaporan hasil pada setiap penanggulangan, misalnya tidak ada salah transkripsian, sudah jelas tidak terdapat kecenderungan hasil, atau dengan perhitungan, pengukuran identitas dan penilaian. Quality control atau kontrol kualitas pemantapan mutu internal. Kontrol kualitas atau quality control adalah salah satu kegiatan pemantapan mutu internal. Kontrol kualitas merupakan suatu rangkaian pemeriksaan analitik yang ditujukan untuk menilai data analitik. Tujuan dari dilakukan kontrol kualitas adalah untuk mendeteksi kesalahan analitik di laboratorium. Kemudian pemantapan mutu internal hematologi. Pemantapan mutu internal di bidang hematologi adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh laboratorium klinik secara terus-menerus agar diperoleh hasil pemeriksaan hematologi yang memenuhi aspek-aspek teknis, yaitu presisi dan akurat. Tujuannya memantapkan dan menyempurnakan metode pemeriksaan dengan mempertimbangkan aspek analitik dan klinik. Tahap pemantapan mutu internal hematologi, yang pertama itu ada tahap praanalitik, persiapan pasien, pemberian identitas pasien, pengambilan dan penampungan spesimen, penanganan spesimen, pengiriman spesimen, pengolahan dan penyiapan spesimen. Kegiatan ini dilakukan agar spesimen benar-benar representatif sesuai dengan keadaan pasien, tidak terjadi kekeliruan jenis spesimen, dan mencegah tertukarnya spesimen pasien satu sama lain.
Kemudian tahap analitik. Di mana tahap analitik ini terdiri dari persiapan spesimen, pemeliharaan dan kalibrasi alat, uji kualitas reagen, dan uji ketelitian ketepatan. Tujuan pengendalian tahap analitik itu untuk menjamin bahwa hasil pemeriksaan spesimen dari pasien dapat dipercaya atau valid, sehingga klinisi dapat menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut untuk menegakkan diagnosis terhadap pasiennya. Kemudian tahap pasca analitik, penulisan hasil, interpretasi hasil, dan pelaporan hasil. Quality control atau kontrol kualitas hematologi. Bahan kontrol hematologi, bahan kontrol yaitu bahan yang digunakan semata-mata untuk keperluan pemantapan mutu. Bahan kontrol berguna untuk melihat kebenaran suatu proses analisis, khususnya ketepatan dan ketelitian, akurasi dan presisi suatu pemeriksaan di laboratorium. Nah, bahan kontrol hematologi yaitu ada darah segar, di mana darah segar atau fresh red blood merupakan kontrol yang ideal untuk pemeriksaan darah lengkap karena secara fisik dan biologis identik dengan bahan yang akan diperiksa. Kemudian darah manusia terstabilkan. Darah manusia terstabilkan yaitu darah yang disuplai oleh pabrik dengan secara luas sekitar 80% laboratorium klinik sampel tersebut mempunyai jangka hidup yang lebih panjang. Sel-sel yang terstabilkan berbeda dengan darah segar dipandang dari sudut ukuran, bentuk, dan kemungkinan berada yang berbeda sifatnya dengan reagen. Pemantapan mutu internal hemostasis. Pemantapan mutu internal hemostasis adalah suatu proses atau tahapan di dalam prosedur yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pengujian dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem mutu berjalan dengan benar. Tahapan pemantapan mutu internal hemostasis. Tahap praanalitik yaitu 1. Persiapan pasien, 2. Pemberian identitas spesimen, 3. Pengambilan dan penampungan isi spesimen, 4. Penanganan spesimen, 5. Pengiriman spesimen, 6. Pengolahan dan penyimpanan spesimen. Adapun tujuan pengendalian tahapan praanalitik adalah agar spesimen benar-benar representatif sesuai dengan keadaan pasien, tidak terjadi kekeliruan jenis spesimen, dan mencegah tertukarnya spesimen. Yang kedua, tahap analitik, yaitu 1. Pemeriksaan spesimen, 2. Pemeliharaan dan kalibrasi alat, 3. Uji kualitas reagen, 4. Uji ketelitian dan ketepatan. Adapun tujuan pengendalian tahapan analitik yaitu untuk menjamin bahwa hasil pemeriksaan spesimen dari pasien dapat dipercaya atau valid, sehingga klinisi dapat menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut untuk menegakkan diagnosis terhadap pasiennya. 3. Tahap pasca analitik, 1. Penulisan hasil, 2. Interpretasi hasil, 3. Pelaporan hasil. Adapun tujuan pengendalian tahapan pasca analitik yaitu hasil pemeriksaan mempunyai ketelitian dan ketepatan sehingga membantu klinisi dalam rangka menegakkan diagnosa. Quality control atau kontrol kualitas hemostasis. Adapun manfaat dan tujuan quality control yaitu 1. Memberikan validitas terhadap kondisi alat dan reagen yang digunakan, 2. Monitor kestabilan hasil pasien yang dikeluarkan selama waktu tertentu, 3. Mencegah terjadinya problem pada alat atau reagen atau bila sudah terjadi dapat dideteksi secara dini. Quality control atau kontrol kualitas hemostasis. Quality control 1. Terdiri dari kontrol plasma, 2. Suhu penyimpanan sebelum dilarutkan 2-8 derajat Celcius, 3. Pastikan input nilai quality control setiap menggantikan lot atau lot nomor kontrol, 4. Selalu catat tanggal pertama kali dibuka pada vial. Terima
Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kami mempersilakan kelompok selanjutnya untuk menjelaskan materinya. Ya, terima kasih untuk kelompok 8 yang telah mempresentasikan materinya mengenai pemantapan mutu internal untuk bidang hematologi dan hemostasis. Baiklah, untuk itu kita lanjutkan presentasi kelompok 9 yang akan membahas pemantapan mutu internal di bidang kimia klinik dan imunoserologi. Namun sebelum kelompok 9 melakukan presentasi, Ibu terlebih dahulu mau cek nama-nama kelompok 9 kalau ada di ruang Zoom ini. Pertama Ananda Dwi Jayanti Putri. Hadir, Bu. Iya. Rizka Maal Khairani. Rizka ada? Rizka enggak hadir, Di. Nurul Asri Hasana Irsan. Nurul Asri Hasana Irsan ada? Saya Bu hadir. Oh iya. Untuk Nur Afni? Nur Afni ada di ruang Zoom ini? Berarti untuk kelompok 9 ada 2 orang yang enggak hadir, Di. Nur Afni sama Ananda Dwijaya. Hadir, Ibu. Saya, Ibu. Ananda hadir. Yang enggak hadir tadi siapa? Nur Afni? Oh, Nur Afni ada. Nur Afni hadir, Ibu. Kalau Ananda? Hadir, Ibu Ananda. Rizka? Berarti yang enggak ada Rizka Mahal Hairani ya? Ya, jadi mohon Ketua Tingkat Husnul Khotimah catat Ki yang enggak ada di ruang Zoom pada saat presentasi untuk kelompoknya. Untuk itu Ibu silakan pada kelompok 9 bisa presentasi mengenai pemantapan mutu internal di bidang kimia klinik dan imunoserologi. Pada kelompok 9 disilakan. Silakan untuk kelompok 9. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai pemantapan mutu internal, kimia klinik dan imunoserologi. Next apa? Next. Pertama, pemantapan mutu kimia klinik. Pemantapan mutu atau quality assurance kimia klinik adalah segala usaha atau kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium. Kegiatan ini terdiri atas 4 komponen penting, yaitu pemantapan mutu internal, pemantapan mutu eksternal, verifikasi, validasi, audit, dan pendidikan dan pelatihan. Next apa? B. Pemantapan mutu internal kimia klinik. Pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap laboratorium klinik secara terus-menerus menggunakan serum kontrol agar diperoleh hasil pemeriksaan. Lai tak enggak nyambung, Ki. Sebelumnya, apa? Di slide tak sudah tahap pra-analitik, bukan pemantapan mutu internal yang dibahas. Slide ketiga, apa? Hang laptopku, Ibu. Okay, ya. Ini terlalu kita cepat next-nextnya. Tunggu Mi kalau dia loading. Ya lanjut Mi kelompok 9.
Rukmi Nanda. Pemantapan mutu internal kimia klinik. Pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap laboratorium klinik secara terus-menerus menggunakan serum kontrol agar diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Kegiatan ini mencakup tiga tahapan proses, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pertama, tahap pra-analitik, yaitu persiapan pasien untuk pengambilan spesimen pada keadaan basal. Yang kedua, pemeriksaan tertentu pasien harus puasa selama 8-12 jam sebelum diambil darahnya. Pengambilan darah spesimen sebaiknya pagi hari antara pukul 7-9. Menghindari obat-obatan sebelum spesimen diambil. Pemeriksaan dengan spesimen darah, tidak minum obat 4-24 jam sebelum pengambilan. Pemeriksaan dengan spesimen urin, tidak minum obat 48-72 jam sebelum pengambilan. Selanjutnya, apabila tidak mungkin dihentikan pengobatan, diinformasikan kepada petugas. Selanjutnya, menghindari aktivitas fisik atau olahraga sebelum spesimen diambil untuk kenormalan keseimbangan cairan tubuh. Dari berdiri ke duduk, dianjurkan pasien duduk tenang sekurangnya 15 menit. Memperhatikan efek postur, memperhatikan variasi diurnal atau perubahan kadar analit sepanjang hari, pemeriksaan yang dipengaruhi variasi diurnal, pemeriksaan ACTH, renin, aldosteron. Faktor pada pasien yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Ada beberapa sumber kesalahan yang kurang terkontrol dari proses pra-analitik yang dapat mempengaruhi pengujian laboratorium, tapi yang hampir tidak dapat diidentifikasi oleh staf laboratorium. Ini terutama mencakup variabel fisik pasien seperti latihan fisik, puasa, diet, stres, efek posisi, menstruasi, kehamilan, gaya hidup seperti mengkonsumsi alkohol, rokok, kopi, dan obat adiktif. Persiapan pengumpulan spesimen. Spesimen yang akan diperiksa laboratorium haruslah memenuhi persyaratan. Yang pertama, jenisnya sesuai jenis pemeriksaan. Kedua, volume mencukupi. Ketiga, kondisi baik, yaitu tidak lisis, segar atau tidak kadaluarsa, tidak berubah warna, tidak berubah bentuk, steril atau kultur kuman. Selanjutnya, pemakaian pengawet tepat. Yang kelima, ditampung dalam wadah yang memenuhi syarat. Yang keenam, identitas benar sesuai dengan data pasien. Yang kedua, tahap analitik. Pada pemantapan mutu tahap analitik adalah usaha untuk menghasilkan data analisis yang akurat, reliable, dan valid. Dilakukan usaha supaya tidak terjadi kesalahan program analisis, usaha pengendalian, dan meminimalisir faktor penyebab kesalahan. Usaha pengendalian dan meminimalisir faktor intervensi pada saat dilakukan analisis sampel. Yang pertama itu uji kualitas reagen. Reagen yang digunakan di laboratorium ada yang dapat dibuat sendiri dan ada yang sudah jadi. Adapun syarat pembuatan reagen, yang pertama itu bahan kimia anhidrat dengan cara dikeringkan dahulu dalam oven suhu 105-110 derajat Celcius minimal 1-2 jam, sebaiknya 1 malam. Kemudian diinginkan suhu kamar dalam desikator. Yang kedua, garam hidrat cukup dikeringkan dalam desikator. Yang ketiga, saat pengenceran harus diperhatikan kualitas airnya. Tidak boleh mengandung klorida logam. Keempat, larutan kerja sifatnya tidak tahan lama sehingga dibuat secukupnya. Penyimpanan reagen ini bentuk stok atau larutan induk. Yang keenam, wadah reagen perlu diberi label berisi nama, tanggal, para pembuat. Yang ketujuh, diketahui sifat bahan kimia yang dibuat. Adapun reagen yang sudah jadi itu yang pertama, stretch label atau etiket berisi nama, tokode, bahan, tanggal produksi, batas kadaluarsa atau nomor batch. Yang kedua, batas kadaluarsa yang tercantum pada kemasan hanya berlaku jika kemasan disimpan pada kondisi baik, belum dibuka. Yang ketiga, keadaan fisik, kemasan dalam keadaan utuh, tidak mengeras, tidak berubah warna. Uji kualitas reagen harus dilakukan. Pada slide 10, adapun berikut parameter pemeriksaan kimia klinik, teman-teman bisa dilihat. Next apa?
Adapun jenis kesalahan, pada proses dikenal tiga jenis kesalahan. Yang pertama inherent random error, yaitu kesalahan yang hanya disebabkan oleh limitasi metodik pemeriksaan. Yang kedua systematic shift atau kesalahan sistematis, yaitu kesalahan yang terus-menerus dengan pola yang sama. Random error atau kesalahan acak, yaitu kesalahan dengan pola yang tidak diketahui disebabkan oleh standar kalibrasi atau instrumen yang tidak tetap. Yang ketiga, tahap pasca analitik, yaitu pemantapan mutu tahap pasca analitik adalah usaha pengendalian dan usaha meminimalisir faktor kesalahan pada data keluaran hasil pemeriksaan. Dilakukan cek ulang antara hasil analisis dengan tahap pra-analitik dan tahap analitik. Pertama, pada kelengkapan identitas pasien, nomor batch atau log, parameter pemeriksaan, apakah sudah sama dengan yang tertulis pada formulir pemeriksaan. Pada hasil, bisa dicek kembali. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, pemantapan mutu internal imunoserologi. Pemeriksaan imunoserologi merupakan pengujian untuk mendeteksi antigen atau antibodi spesifik pada serum spesimen. Pentingnya pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui adanya antibodi atau antigen spesifik dalam suatu spesimen yang dapat mengidentifikasi adanya infeksi atau penyakit dan peningkatan titer antibodi. Menunjukkan adanya infeksi progresif. Selain itu, pemeriksaan itu penting dilakukan dalam studi epidemiologi untuk memastikan respon penduduk terhadap vaksinasi. Reaksi serologi dapat mendeteksi antigen spesifik dari mikroorganisme atau respon imun spesifik. Tubuh manusia terhadap infeksi mikroorganisme, pemeriksaan imunoserologi dapat mendeteksi antigen saja, antibodi saja atau antigen dan antibodi secara bersama. Berbagai metode imunoserologi telah dikembangkan sehingga antibodi yang telah diketahui identitasnya dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen. Begitupun antigen yang telah diketahui identitasnya dapat digunakan untuk mendeteksi titer antibodi di dalam serum. Manfaat yang diperoleh dari imunoserologi dapat menentukan jenis mikroorganisme yang diisolasi dari penderita penyakit infeksi. Yang kedua, menentukan golongan darah. Yang ketiga, memilih donor yang tepat pada translasi jaringan. Mendeteksi organisme pada jaringan tubuh, menentukan status kekebalan tubuh. Parameter pemeriksaan imunoserologi. Teman-teman bisa lihat di sini. Parameter pemeriksaan imunoserologi. Deteksi antigen, sakit tenggorokan, staphylococcus, jenis pemeriksaan, swab tenggorokan, tes aglutinasi, tes koagulasi, ELISA, dipstick, meningitis, influenza, S. pneumonia, Neisseria meningitis, grup B, staphylococci. Jenis pemeriksaannya, CSF, aglutinasi, dan aglutinasi teks. Gonorrhoeae, jenis spesimennya, budat atau pus. Tesnya aglutinasi. Cholera itu jenis spesimennya feces, agglutination. Salmonella jenis spesimennya darah, tesnya itu di atau ELISA. Deteksi antibodi itu demam tipoid, jenis spesimennya serum, tesnya aglutinasi slide. Sifilis, jenis spesimen
treatmentnya serum, tesnya RPR, reumatoid, itu jenis spesimennya serum, tesnya ASO atau teks aglutinasi. Standar operasional prosedur imunoserologi, unsur penting dalam menjaga iya, silakan kelompok. Lanjut, Ki. Kelompok 9. Bisa lanjut, Ki, kelompok 9. Bisa begini. Pipi dok. Halo. Kelompok 9 sudah selesai presentasinya? Mati katanya jaringannya, Bu. Oh iya. Cukup maaf, Bu. Kembali. Saya lanjut. Iya, silakan, Ki. Iya, lanjut, Ki, presentasi tak. Standar operasional prosedur imunoserologi, unsur penting dalam menjaga keseragaman dari hasil laboratorium adalah standar operasional prosedur SOP yang merinci semua tahap prosedur laboratorium, termasuk tindakan pencegahan keselamatan, dan digunakan oleh semua petugas di laboratorium. SOP ini harus mencakup instruksi untuk mengumpulan, transport, dan penyimpanan spesimen. Selain itu, untuk menyiapkan penyimpanan reagen dan melakukan tes bahan kontrol dan kalibrator yang digunakan harus terdaftar. Selain itu, SOP berisi petunjuk untuk menggunakan bahan kontrol atau kalibrator dan instruksi perbaikan jika terjadi hasil out of control. Pemilihan prosedur imunoserologi, tujuan dari penetapan mutu internal imunoserologi adalah untuk meningkatkan kualitas hasil pada pemeriksaan laboratorium bidang imunoserologi sehingga dapat dibuat interpretasi klinik yang sesuai berdasarkan hasil laboratorium tersebut. Dalam bidang imunoserologi memilih tantangan karena kompleksitas dari setiap metode imunoserologi. Variabilitas ini ditimbulkan dari berbagai tahapan, termasuk sumber antigen antibodi yang dideteksi. Sistem deteksi antibodi, konjugasi dan variasi metodologi, akurasi dan presisi sangat penting. Akurasi berarti bahwa suatu pemeriksaan memberikan hasil yang benar, menggambarkan konsentrasi analit yang sesungguhnya. Sedangkan presisi berarti bahwa kombinasi dengan reagen, alat, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh bisa memberikan hasil yang produktibel. Kenapa ini? Pengumpulan spesimen darah yang lisis tidak cocok untuk pemeriksaan imunoserologi. Selalu dianjurkan untuk menghindari faktor yang menyebabkan hemolisis. Spesimen mengandung yang presipitat harus disentrifuge sebelum pengujian. Penyebab hemolisis yang dapat dihindari, pengambilan sampel darah melalui jarum suntik yang terlalu kecil.
memaksakan pengisapan darah dari spluit selama pengumpulan darah. Guncangan darah yang kuat dari spluit, terutama melalui jarum. Sentrifugasi spesimen darah dengan kecepatan tinggi sebelum pembekuan. Pembekuan dan pencairan darah. Tabung kator mengandung sisa deterjen, air dalam spluit atau tabung. Bahan kontrol itu serum yang bisa digunakan sebagai bahan kontrol harus dalam keadaan tetap steril untuk menghindari stabilitas. Secara umum, proses pemeriksaan harus memiliki serum kontrol normal, negatif, serum kontrol positif kuat, dan serum kontrol positif lainnya yang reaktif pada konsentrasi kritis. Borderline positif. Bahan kontrol dengan konsentrasi analit yang rendah harus disertakan. Bahan kontrol yang direkomendasikan oleh produsen tes tertentu harus selalu digunakan. Serum yang digunakan sebagai bahan kontrol harus disterilisasi oleh standar internasional. Bahan kontrol yang termasuk dalam kit komersial yang dikalibrasi satu sama lain dan seringkali tidak boleh saling dipertukarkan. Pembekuan dan pencairan ulang bahan kontrol harus dihindari. Reagen imunoserologi. Berikut validasi prosedur dan reagen imunoserologi yang dapat dilakukan. Dengan yang pertama, harus memiliki proses verifikasi kinerja prosedur yang tepat. Yang kedua, harus memilih prosedur verifikasi bahwa reagen akan bereaksi positif dengan zat yang diuji. Yang ketiga, harus memilih proses verifikasi bahwa reagen tidak akan bereaksi jika ada zat yang diuji. Alat gelas dan instrumen, semua alat yang digunakan dalam tes imunoserologi harus bersih dan bebas deterjen. Alat gelas dikalibrasi harus diperiksa ketepatannya. Akurasi dan presisi harus terpenuhi saat peralatan digunakan. Spesifikasi pabrikan harus diperiksa dengan memenuhi kriteria. Instrumen dan peralatan harus dipantau secara rutin. Secara suhu, water bath, inkubator, lemari es, dan freezer harus diperiksa secara berkala dan terawat. Pemeliharaan harus dilakukan dengan catatan disimpan secara teratur oleh individu yang terlatih dan sudah familiar dengan peralatan tersebut. Instrumen yang digunakan untuk mengukur termasuk spektrofotometer, dilutor, dan mikropipet harus dikalibrasi secara teratur. Pemantapan mutu internal imunoserologi kualitatif. Metode aglutinasi. Reaksi aglutinasi sangat sensitif dan relatif mudah untuk dilakukan. Mekanisme terjadi reaksi aglutinasi adalah reaksi antara antigen dengan salah satu reseptor peningkatan yang terdapat pada antibodi. Untuk memantau formen pemeriksaan imunoserologi, metode aglutinasi dapat dilakukan menggunakan bahan kontrol. Pada umumnya, produsen telah menyediakan panel serum yang mengandung antigen dan serum yang mengandung sejumlah antibodi. Antibodi yang telah diketahui dan harus dikerjakan secara rutin ketika pemeriksaan tersebut sampel dilakukan.
Metode tes rapid. Kontrol internal. Setiap reagen rapid mempunyai kontrol internal yang menyatu dengan alat kontrol internal pada strip, bervariasi tergantung pabrik yang memproduksi sehingga menjelaskan sehingga penjelasan dari pabrik pada kit insert harus dibaca dan dipahami mengenai fungsi kontrol internal yang dipakai. Kontrol internal harus dievaluasi dalam setiap kali pengujian. Jika kontrol internal tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka hasil pemeriksaan pasien adalah invalid, tidak boleh dilaporkan dan harus diulang. Jika hasil invalid terjadi dua kali, maka kontrol eksternal harus dievaluasi sebelum mengulang pemeriksaan yang ketiga. Kontrol eksternal, kontrol ini merupakan material kontrol yang telah diketahui reaktif dan non-reaktif yang disediakan dalam setiap kit atau bisa dibeli secara terpisah dari pabrik tertentu. Kontrol eksternal merupakan sampel pengganti yang digunakan untuk mengevaluasi integrasi dan sistem dan mengetahui apakah petugas laboratorium melakukan pemeriksaan dan benar pemeriksaan dengan benar. Pemeriksaan kontrol eksternal dengan hasil invalid atau mencurigakan hasil dilakukan untuk menentukan apakah masalah yang terjadi berasal dari prosedur pemeriksaan yang tidak tepat atau suatu terjadi pada spesimen. Terima kasih. Itulah materi dari kelompok kami. Ya, terima kasih untuk kelompok 9 atas presentasi kelompoknya. Selanjutnya kita ke kelompok 10 yang akan membahas tentang pemantapan mutu eksternal. Nah, sebelum itu Ibu mau cek dulu untuk kelompok 10 itu nama-nama mahasiswanya yang hadir. Kalau Anissa Nurul Hairani ada? Hadir, Bu. Kalau Rismawana Ramlan? Hadir, Ibu. Nur Ismi Yariska? Nur Ismi? Nur Ismi Yariska? Enggak ada, enggak hadir. Nur Ali Zainuddin? Hadir. Oke. Nur Ismi Yariska keluar dulu, Ibu. Barusan. Jadi mau join kembali, Bu. Oh iya, kalau sudah join nanti infokan ke ketua tingkat di sambil oke, kalian presentasi, Ibu juga lihat kalau kalian aktif atau tidak di ruang Zoom ini. Baiklah, saya persilakan kepada kelompok 10 untuk bisa melakukan presentasi mengenai pemantapan mutu eksternal. Pada kelompok 10 disilahkan. Silakan pada kelompok 10, siapa yang share materinya? Nur Ismi Yariska, Bu, mau share materi. Iya, yeah, bisa Miki, share Miki. Ya, kalau pos 10 bagaimana? Nurul. Iya, silakan Ki, share Miki. Bisa Miki, Mas share.
Bisa Ji tahu Ji bagaimana sermatan materi tak? Kelompok 10. Silakan Ali, bisa di-share suruh teman tak yang share materi? Ibu. Bu Rismi, Ibu. Yang share materi siapa? Rismi, Bu. Ada di ruangan sini? Mana Rismi? Iya, ini ada Rismi di ruangan sini. Kalau enggak ada berarti teman tak mau yang lain, Ali atau siapa yang bisa share. Kalau teman tak enggak ada di grup jangan mikir harus dia yang siapa yang bisa share dari teman kelompok tadi. Silakan kelompok 10. Ya, silakan Ki presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 10 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemantapan Mutu Eksternal. Sebelumnya, izinkan kami selaku kelompok 10 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Anissa Nurul Herani. Kemudian saya sendiri, Nur Alizainuddin Pati, Nurisme Ariska, dan Tristwana Ramlan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami. Saya persilahkan. Nurisme Ariska mungkin voice-nya bisa diaktifkan. Maaf, Rizka. Nggak ada suara tak? Masih mute, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Mohon maaf mungkin Nur Ismi Ariska jaringannya kurang bagus.
Jangan, kok juga enggak tahu. Saya lanjutkan. Yang pertama, apa itu pemantapan mutu eksternal? External quality assessment atau pemantapan mutu eksternal merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan dan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Tujuan pemantapan mutu eksternal. Tujuan pemantapan mutu eksternal ialah untuk mengawasi kualitas hasil tes dalam sebuah laboratorium kesehatan, mengidentifikasi masalah, dan membuat langkah koreksi terhadap masalah yang teridentifikasi. Apa saja metode pemantapan mutu eksternal? Yang pertama yaitu uji profisiensi. Uji profisiensi merupakan sebuah program di mana beberapa sampel dikirim secara berkala ke anggota dari sekelompok laboratorium untuk analisis atau identifikasi, di mana masing-masing hasil laboratorium dibandingkan dengan laboratorium lain dalam kelompok atau dengan nilai yang ditetapkan dan dilaporkan ke laboratorium yang berpartisipasi. Yang kedua yaitu pemeriksaan ulang atau uji ulang. Metode ini dilakukan di mana hasil pemeriksaan suatu laboratorium kesehatan diperiksa ulang oleh laboratorium rujukan dan sampel yang ada telah diuji ulang antar laboratorium. Metode ini digunakan untuk rapid test HIV. Nah, pemeriksaan HIV dengan metode rapid test memiliki tantangan khusus karena sering dilakukan bukan oleh laboratorium kesehatan dan orang yang tidak terlatih dalam bidang laboratorium kesehatan. Yang ketiga yaitu one site evaluation atau evaluasi di tempat. Metode ini biasanya dilakukan ketika sulit melakukan uji profis atau untuk menggunakan metode pengecekan ulang atau pengujian ulang. Kunjungan berkala oleh evaluator untuk pemeriksaan laboratorium kesehatan merupakan jenis PME dapat digunakan ketika saat metode PME lain tidak layak atau efektif. Sekali lagi, metode ini paling sering digunakan untuk penilaian pemeriksaan BTA dan rapid test HIV. Selanjutnya yaitu Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal. Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal atau PNPME adalah suatu program untuk menilai penampilan pemeriksaan laboratorium secara periodik, serentak, dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pihak luar laboratorium dengan jalan membandingkan hasil pemeriksaan laboratorium peserta terhadap nilai target. Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak pemerintah, yaitu Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini bidang PNPME yang dapat diikuti diantaranya yaitu hematologi, kimia klinik, imunologi, nafsa, hemostatis, dan urinalisa. Kegiatan PNPME ini sangat bermanfaat bagi suatu laboratorium sebab dari hasil evaluasi yang diperolehnya dapat menunjukkan penampilan laboratorium yang bersangkutan
dalam bidang pemeriksaan yang ditentukan. Selanjutnya yaitu tujuan dari PNPME yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu yang pertama mengenali kesalahan sistematik, kontrol seluruh daerah pemeriksaan normal atau patologis, mengenali pengaruh zat sampingan, menghindari kekeliruan pemeriksaan secara sadar maupun tidak, menghindari kekeliruan pimpinan laboratorium secara sadar maupun tidak, meningkatkan reproduksibilitas hasil-hasil laboratorium peserta. Yang pertama yaitu pemantapan nasional, pemantapan mutu laboratorium eksternal. Pemantapan mutu laboratorium eksternal bakteriologi pada pemeriksaan TB adalah kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan laboratorium pemeriksaan BTA berupa pengecekan, pencegahan, dan pengawasan yang dilaksanakan secara terus-menerus terhadap seluruh proses pemeriksaan BTA agar diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat, akurat, dan teliti. Tindakan pencegahan dan pengawasan perlu dilaksanakan sejak tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Menurut Kemenkes, metode dalam pelaksanaan pemantapan mutu eksternal laboratorium TB antara lain, yang pertama yaitu uji silang, yang kedua yaitu supervisi, yang ketiga uji panela atau tes panel sediaan dahak mikroskop, yang keempat PME kepekaan obat anti tuberkulosis, dan yang terakhir yaitu bimbingan teknis laboratorium TB. Yang kedua yaitu Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal di Bidang Kimia Klinik. Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal di Bidang Kimia Klinik atau PNPMEK merupakan program pemantapan mutu yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di bidang kimia klinik, parameter pemeriksaan PNPMEK yang dapat diikuti yaitu pemeriksaan glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat, bilirubin, gamma glutamit transferase, SGOT, SGPT, elektrolit atau natrium, kalsium, kalium, klorida, ureum, kreatinin, protein total albumin, fosfat alkali, CK dan CKMB. Yang ketiga yaitu Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal di Bidang Hematologi. Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal Hematologi atau PNPMEH merupakan program PME yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia.
Sasaran dari PNPMEH yaitu untuk mendapatkan mutu hasil pemeriksaan laboratorium yang baik khususnya dalam bidang hematologi dan terjadi harmonisasi hasil pemeriksaan hematologi di laboratorium seluruh Indonesia. Yang keempat yaitu program nasional pemantapan mutu eksternal hemostatis. Rizka slide-nya. Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal Hemostatis merupakan program pemantapan mutu eksternal yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di bidang hemostasis. Sasaran PNPME hemostasis diantaranya yaitu laboratorium peserta dapat memperbaiki kualitas hasil pemeriksaannya dan mampu memilih metode reagensia dan alat hemostasis sehingga terjadi harmonisasi hasil pemeriksaan laboratorium di seluruh Indonesia dalam bidang hemostasis serta dapat meningkatkan kinerja laboratorium kesehatan dalam bidang hemostasis. Salon Ariska. Yang kelima yaitu Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal di bidang urinalisa. Sasaran dari Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal urinalisa adalah yang pertama mengetahui kesalahan sistematik. Yang kedua, mengontrol seluruh daerah pemeriksaan. Yang ketiga, yaitu mengenali interferensi dari zat sampingan. Yang keempat, menghindari kesalahan pemeriksaan secara sadar maupun tidak. Yang kelima, menghindari kekeliruan pimpinan laboratorium secara sadar maupun tidak. Dan yang keenam, yaitu meningkatkan reproduksibilitas hasil pemeriksaan urinalisa laboratorium peserta PNPME urinalisa. Selanjutnya yang keenam yaitu Program Nasional Pemantapan mutu eksternal di bidang imunologi. Program Nasional Pemantapan mutu eksternal di bidang imunologi diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan bekerjasama dengan Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia. Tujuan dari PNPME Imunologi adalah untuk memantau hasil pemeriksaan atau kinerja laboratorium, meningkatkan mutu hasil pemeriksaan di bidang imunologi, dan mengetahui penampilan laboratorium di bidang imunologi. Terdapat 5 parameter pada PNPME Imunologi yang dapat diikuti yaitu pemeriksaan VDRL, TPHA, HBsAg, anti HCV dan anti HIV.
Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih Ali dan kelompok 10. Baiklah, dari keseluruhan presentasi sebenarnya Ibu sudah mengambil kesimpulan dan beberapa penilaian terhadap materi dan referensi yang telah disampaikan. Untuk presentasi kelompok 7 dan kelompok 10 itu ada banyak catatan, jadi ada banyak koreksi untuk materinya, karena ada beberapa kelompok yang masih mengambil materi dari yang sudah lama, sedangkan metode pengembangan laboratorium saat ini itu sudah tidak seperti itu, jadi otomatis pemantapan mutu internalnya juga sudah berkembang, sedangkan ada beberapa kelompok yang masih mempresentasikan metode pemantapan mutu internal yang sudah sekitar tahun 1900-an. Padahal saat ini di laboratorium tidak ada lagi seperti itu. Jadi ya ini yang Ibu tunggu-tunggu dari keempat kelompok ini, dari kelompok 7 sampai 10. Belum ada mengambil upgrade terbaru tentang pemantapan mutu. Itu catatannya Ibu. Namun sebelum Ibu lebih banyak memberikan masukan dan memberikan kesimpulan dari presentasi ini, Ibu minta kepada seluruh peserta kalau ada yang ingin ditanyakan dulu untuk kelompok 7 dan kelompok 10 yang presentasi, Ibu silahkan. Bisa mengklik tombol raise hand di pilihan toolbar di anunya, Zoom, aplikasi Zoom-nya. Silakan, Dek, nanti perkenalkan nama ditunjukkan untuk kelompok siapa. Silakan Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 7 mengenai apakah ada hubungan antara pemantapan mutu dengan ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium? Jika ada, jelaskan. Jika tidak, juga mengapa? Iya, Ibu. Hubungan antara pemantapan mutu internal dengan ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan di laboratorium. Bu, bisa ditampung dulu, Bu. Silakan Nur Hudaya, Dek. Silakan Nur. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hudaya, perwakilan dari kelompok 6, ingin bertanya kepada kelompok 10. Pertanyaan saya, adakah tahapan atau tahapan khusus untuk pemantapan mutu eksternal pada bidang-bidang yang tadi dipaparkan oleh pemateri? Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu. Iya, terima kasih Husnul Hudaya. Saya lanjut pertanyaan ketiga dari Suryani. Silakan, Dek. Silakan, Suryani. Ya, silakan Suryani, Dek. Termut, Ki, kayaknya. Suryani. Oke, Suryani enggak ada suaranya. Kita ke Dewi Hairil. Silakan, Dewi. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Heril. Pertanyaan saya untuk kelompok 8, untuk darah manusia yang terstabilkan dilakukan untuk pemeriksaan atau dalam keadaan apa sehingga darah manusia distabilkan? Terima kasih. Itu ditujukan ke kelompok berapa, Dewi? Kelompok 8, Ibu. Tentang penstabilan sampel ya? Ya, selanjutnya Alan, silakan, Dek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 8 yang sebelumnya tadi telah menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dari pemantapan mutu internal di bidang hematologi dan hemostasis. Pertanyaan saya di sini, bisakah Anda memberikan contoh implementasi misalnya pada pemeriksaan di bidang hemostasis itu seperti apa? Itu tahapan-tahapan implementasi dari tahapan-tahapannya itu, dan bagaimana juga prosedur kontrol kualitas dari pemeriksaan, misalnya dari pemeriksaan tadi yang mau diberikan contoh seperti itu. Ya, terima kasih Alan. Ya, silakan untuk kelompok 8, kelompok 7 dan kelompok 10. Ini Suryani bertanya atau bagaimana Suryani? Atau dia salah klik kayaknya. Silakan Suryani. Suryani, silakan, Dek. Suara tak enggak kedengaran, Dek. Iya, Suryani enggak bagus mungkin jaringannya. Sambil dia memperbaiki, coba kelompok 3, kelompok 10 dan kelompok 8 silakan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Ya, kelompok 3. Suryani, suara tak enggak ada, Dek. Ya, kelompok 3 mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Husnul Khotimah. Apakah ada hubungan antara ketelitian dan ketepatan terhadap pemantapan mutu? Silakan. Kalau kalian mempersiapkan, Ibu langsung tanya saja, disebut nama tak masing-masing untuk menjawab. Untuk kelompok 7, Amril sudah ada di ruangan? Di ruang Zoom atau masih belum hadir? Kalau masih belum hadir Amril, silakan Selvi Novita. Selvi Novita ada? Iya, Ibu. Ya, silakan Selvi menjawab pertanyaan dari Husnul Khotimah. Apakah ada korelasi atau hubungan antara ketelitian dan ketepatan terhadap pemantapan mutu? Silakan, Dek. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul Khotimah. Kalau menurut saya itu yang ditanyakan itu apakah ada hubungannya? Yang berarti itu jawabannya ada, karena di mana pada hubungannya itu terletak pada kegiatan praanalitik dan pasca analitik, dalam penerapan mutu internal itu kegiatannya itu mencakup praanalitik dan pasca analitik, di mana tahap tersebut kita harus menjamin ketepatan kita dan ketelitian kita dalam melakukan pemeriksaan sehingga mutu bisa tercapai. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Selvi. Bagaimana Husnul Khotimah, jawaban dari Selvi? Bisa kita terima? Atau masih ada yang dipertanyakan? Ya, terima aja Husnul. Iya, Ibu. Tapi
Takut. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya untuk kelompok 10 dari Nurhudaya. Silakan tentang tahapan khusus dari PME itu sendiri. Silakan kelompok 10. Kalau kelompok 10 malu-malu untuk menjawab, Ibu langsung tunjuk namanya, Di. Silakan Nur Ali Zainuddin Pati jawab pertanyaan dari Nur Hudaya. Silakan, Dek. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Terkait dari pertanyaan dari Saudari Nur Hudaya, mungkin saya akan menjawabnya. Namun bila ada kekurangan, mungkin mohon ditambahkan, Ibu. Jadi, silakan. Terkait pertanyaannya, yaitu adakah tahapan khusus pada PME yang diselenggarakan di laboratorium pada tiap bidang pemeriksaan seperti itu? Kalau menurut saya, untuk tahapan-tahapan itu tidak ada begitu, tidak ada tahapan khususnya. Namun, untuk PME di laboratorium itu diwajibkan untuk setiap parameter pemeriksaan itu diikutkan seperti itu. Adapun yang ada tingkatan-tingkatan di dalamnya itu semua balai kesehatan mengikut sertakan laboratoriumnya seperti itu, mulai dari tingkat nasional atau tingkat pusat, adapun tingkat regional atau biasanya BBLK, dan adapun juga tingkat provinsi yang di wilayah. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan. Ya, terima kasih Ali. Baik, bagaimana Nur Hudaya? Iya, Bu, diterima. Ya, baik, terima kasih Nur Hudaya. Jadi kita berlanjut pertanyaan untuk kelompok 8 dari Alan sama siapa tadi? Untuk kelompok 8. Ya, silakan kelompok 8 menjawab dua pertanyaan tadi. Kalau dari Alan mengenai implementasi tahapan quality control, kalau yang tadi dari siapa lupa Ibu? Mohon kelompok 8 silakan menjawab. Kalau begitu Ibu tanya ke Sarina. Sarina silakan jawab pertanyaan yang ditujukan, ada dua pertanyaan untuk kelompok 8. Sarina ada di ruang Zoom? Ada Ibu. Ya, silakan Sarina. Tadi pertanyaan dari siapa ya tadi? Yang saya belum Alan. Dewi, Bu. Dewi Hairil, Bu. Ya, silakan. Silakan jawab pertanyaannya Dewi. Mohon maaf, Bu, masih bisa Dewi, tadi apa tadi pertanyaannya tentang sampel ya kalau enggak salah. Penanganan spesimen ya Dewi. Yang darah terstabilkan, Ibu, pertanyaannya Dewi, yang darah mana terstabilkan? Oh iya, silakan Sarina. Silakan menjawab pertanyaan dari Dewi. Proses stabil. Kalau Sarina tidak bisa, Nurul Aziza, silakan Nurul. Stabilitas darah, pertanyaan dari Dewi. Nurul Aziza, silakan. Tidak ada juga yang bisa kelompok 8. Nisa Eka Artemevia, tidak bisa juga? Andi Nadia Utami. Silakan Nadia. Duh, kelompok 8 luar biasa. Apakah pertanyaannya Dewi? Coba Dewi, pertanyaan tak apa, Dek? Ulangi, Ki, dari awal. Dewi Hairil. Dewi. Iya, Bu. Entah tadi apa, Dek? Ini, Bu, yang tadi untuk darah manusia yang terstabilkan dilakukan untuk pemeriksaan atau dalam keadaan apa baru kita
dalam keadaan apa sehingga darah itu distabilkan. Ini dalam artian proses apa dulu, Dewi? Jadi darah distabilkan dalam proses tahapan pemeriksaan untuk kemantapan mutu dalam artian quality control, sampel quality control-nya, atau tahapan apa? Tambah juga supaya jelas. Kalau kayak misalnya pertanyaan yang lain kan jelas misalnya implementasi tahapan quality control, misalnya kalau Alan punya. Kalau dari pertanyaan Dewi Hairil ini, darah yang terstabilkan, maksudnya ini sampel QC, sampel quality control atau apa? Ini kan kita bahas pemantapan mutu nih ceritanya. Nah, kalau bahas pemantapan mutu kan ada beberapa tahapan dalam pemantapan mutu. Nah, pertanyaannya Dewi Hairil ini, darah terstabilkan dalam artian jadi sampel apa? Darah yang distabilkan ini maksudnya sampel untuk pemeriksaan proses quality control atau seperti apa maksudnya Dewi? Dalam quality control. Seperti itu. Nah, bagaimana kelompok 8? Jadi maksudnya ini Dewi itu kan sampel untuk quality control bisa menggunakan kumpulan darah serum. Kalau ini hematologi ya atau kimia klinik kelompok 8? Kelompok 8 itu hematologi, Bu. Hematologi. Nah, hematologi itu kan untuk jadi sampel dalam quality control ada sampel biasanya kalau makanya saya bilang materinya kalian itu atau Ibu sudah jelaskan saja ya. Jadi kelompok 8 masih mau menjawab atau seperti apa? Kelompok 8. Apa pas dari pertanyaan Dewi Hairil atau kalian mau menjawab? Kalau pas berarti tidak ada nilai tanya jawab dari kelompok 8. Tapi kalau mau menjawab Ibu kasih kesempatan menjawab atau mau Ibu luruskan semua tadi penyampaian? Pas ya. Kalau begitu jangan soal dari Alan lagi. Implementasi tahapan quality control dari beberapa pemeriksaan untuk hematologi atau hemostasis. Silakan, Dek. Tahapan quality control implementasinya untuk hemostasis misalnya quality control pemeriksaan proton beam time atau PT itu seperti apa quality controlnya tahapannya silakan Dek. Kalau tidak salah Alan pertanyaannya seperti itu kan maksudnya Alan tentang implementasi tahapan quality control untuk hemostasis. Jadi kita langsung ambil contoh misalnya pada pemeriksaan proton beam time itu bagaimana proses quality controlnya kalian atau kontrol kualitas. Bisa jawab juga atau bagaimana? Bagaimana kelompok 8? Menyerami? Atau bagaimana? Mau jawab? Bagaimana kelompok 8 bersuara, Ki? Jadi jangan hening. Supaya ditahu bisa atau tidak Sarina dan lain-lain Nurul Asisa mau menjawab atau bagaimana kalau enggak bisa ya dibilang kendalanya kalian di mana enggak pahamnya jadi kan kita itu diskusi bagaimana Nurul Asisa Sarina Nadia bagaimana kelompok 8? Ibu, sebentar dicari, Ibu. Pertanyaannya Alan tuh gak mudah sekali sebenarnya. Implementasi tahapan pemeriksaan hemostasis untuk quality control-nya. Kira-kira untuk misalnya contoh, proton beam time, pemeriksaan PT, quality control itu bagaimana dilakukan? Apa dilakukan? Oke, jadi kelompok 8 Ibu luruskan saja di kelompok 8 belum bisa untuk menjawab pertanyaan dari beberapa kelompok. Baik, di sini mungkin Ibu pertama koreksi secara keseluruhan, Di. Ini yang perlu kalian pahami, ada beberapa catatan. Jadi dari semua kelompok yang presentasi itu dari kelompok 1 sampai kelompok 10 memang pada materi pemantapan mutu ini yang Ibu rasa kalian dalam memberikan materi itu mengambang. Jadi belum tepat sasaran. Materinya kalian juga yang tampilkan itu yang materi yang bagus yang ditampilkan itu baru kelompok 10. Jadi hanya kelompok 10 yang referensinya itu lebih representatif.
kelompok 10 dengan kelompok 8. Kelompok 8 yang bahas hematologi hemostasis dengan kelompok 10 itu yang masih agak representatif. Tapi yang kelompok 8 kelemahannya itu tidak ada implementasi tahapan quality control yang dilakukan. Hanya memang materinya masih agak lebih bagus dari kelompok lain. Tapi yang agak sudah lumayan itu kelompok 10. Nah, Ibu koreksi dulu dari kelompok 7. Nah, di kelompok 7 ini, itu dari slide-nya memang kalian sudah menitik beratkan pada poin-poin tertentu. Sudah bagus. Namun, yang di sini, yang Ibu masih kurang dapat dari materinya kalian, baik itu kelompok 1 sampai kelompok kelompok 7 sampai kelompok 10, itu kalian langsung bahas pemantapan mutu internal. Makanya muncullah pertanyaan dari kayak contoh Husnul Khotimah, dia bertanya apa ada hubungan ketelitian dan ketepatan terhadap pemantapan mutu. Itu kan sebenarnya kalau kalian menjelaskan tidak akan muncul pertanyaan seperti itu. Karena kalau kita berbicara tentang, jadi sebelum kalian masuk ke pemantapan mutu internal, kalian bahas dulu apa itu pemantapan mutu. Jadi kita di sini, audiens itu tidak memahami materinya kalian. Seharusnya kan kalian bahas dulu apa itu pemantapan mutu. Nah, sebenarnya pemantapan mutu itu semua kegiatan yang sistematis yang kalian lakukan atau semua aktivitas kegiatan di laboratorium yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau kita berbicara tentang pemantapan mutu kan semua kegiatan aktivitas yang kalian lakukan di laboratorium untuk melakukan pemeriksaan agar menjamin ketelitian dan ketepatan atau presisi dan akurasi dari hasil pemeriksaan. Kalau kalian mendefinisikan pemantapan mutu itu, maka otomatis pertanyaan dari Husnul Khotimah itu tidak akan muncul. Karena yang dimaksud dengan pemantapan mutu, jadi jangan dulu pemantapan mutu internal dan eksternal. Kalian jelaskan dulu apa sih itu pemantapan mutu? Nah, pemantapan mutu itu semua kegiatan sistematis yang dilakukan di suatu laboratorium untuk menjamin hasil yang kita periksa itu atau hasil yang kita keluarkan dijamin presisi dan akurasinya atau ketelitian dan ketepatan pemeriksaannya. Nah, untuk menjamin ketelitian dan ketepatan dalam pemantap atau yang kita sebut dengan pemantapan mutu itu kita kenal beberapa tahapan. Yang pertama pemantapan mutu internal. Yang kedua ada pemantapan mutu eksternal. Yang ketiga bisa dilakukan verifikasi, kemudian bisa dilakukan validasi, bisa dilakukan audit. Kemudian yang terakhir yang menjamin untuk ketelitian ketepatan hasil adalah bagaimana pengembangan pendidikan dan pelatihan dari TLM-nya itu sendiri. Seperti itu. Jadi itu dulu yang kalian paparkan, baru kalian masuk ke pemantapan mutu internal. Jadi baik itu kelompok 7 sampai kelompok 10, kalian seperti masih belum memahami dan menguasai pemantapan mutu itu sendiri. Itu yang pertama koreksi untuk kelompok 7. Nah, mungkin di sini Ibu hanya kasih masukan, kalau Ibu kasih pertanyaan, karena sangat mengambang. Misalnya Ibu kasih contoh, kalian tadi bilang pemantapan mutu internal untuk kelompok 7, ada pengumpulan spesimen. Nah, untuk pemantapan mutu internal dalam pengumpulan spesimen, kira-kira itu diatur oleh apa? Agar kalian menjamin pemantapan mutu internal itu. Sedangkan pemantapan mutu internal kan suatu kegiatan secara berkala atau secara terstruktur, sistematis, kemudian berkala, berulang, yang dilakukan oleh suatu laboratorium itu sendiri. Jadi internal laboratorium sendiri yang melakukan kalau ke pemantapan mutu internal dilakukan oleh suatu laboratorium itu sendiri untuk menilai dan menjamin hasil pemeriksaannya, baik itu ketelitian dan ketepatannya. Nah, untuk menjamin itu tentu dilakukan pada tiga tahapan kegiatan, mulai dari praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Nah, yang Ibu mau tanyakan, 7, kira-kira untuk praanalitik, tadi kan ada kalian menyebutkan pengumpulan spesimen. Dalam pemantapan mutu internal, untuk bagaimana kalian bisa mengontrol pengumpulan spesimennya kalian itu sudah cocok atau sudah sesuai itu dengan apa? Karena pemantapan mutu internal itu dilakukan secara berkala, harian bahkan. Coba kelompok 7.
Jadi Ibu merasa kalian itu belum memahami materi yang kalian sampaikan. Jadi kalian itu belum paham apa sih sebenarnya pemantapan mutu. Kenapa terbagi atas pemantapan mutu internal dan eksternal. Seperti itu. Jadi untuk kelompok 7 dan kelompok 8, 9, dan 10 itu yang agak lebih masuk itu kelompok 10. Yang pemantapan mutu eksternal. Kalau pemantapan mutu internal itu semuanya materinya itu masih mengambang. Kemudian materi yang disampaikan itu masih yang zaman dulu sekali. Makanya muncul pertanyaan dari Alan. Dia tanya bagaimana sih tahapan implementasi quality control untuk pemeriksaan hemostasis. Jangankan hemostasis, kita kembali ke urinalisa. Untuk urinalisa, kira-kira pemantapan mutu internalnya kalian seperti apa di laboratorium? Salah satunya kontrol kualitas atau quality control. Nah, quality control itu kan dilakukan harian nih sebelum melakukan pemeriksaan. Bagaimana kalian yakin hasil yang kalian keluarkan itu cocok hasilnya? Misalnya pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin untuk pemantapan mutu internal kan, pemeriksaan urin keluar hasilnya protein negatif. Bagaimana kalian bisa jamin hasil negatif itu betul-betul negatif? Kalau pasien bertanya, hasilku negatif, atau dokter bertanya, hasilnya pasien ini negatif. Bagaimana kalian bisa jamin itu hasilnya negatif? Apa sebagai acuannya kalian? Ibu tanya ke kelompok 7. Kalau kalian periksa urin, proteinnya negatif. Kalian keluarkan hasil negatif. Tiba-tiba klinisi tanya, hasilnya negatif ini sudah betul atau tidak? Apa acuan tak untuk mengeluarkan ini negatif? Apa jawabannya kelompok 7? Coba selfie Nopita, apa jawaban tak kalau misalnya ditanya, misalnya kita lakukan pemeriksaan pasien, tiba-tiba keluar protein negatif. Dokter tanya, ini hasil negatif ya? Betul ini hasil negatif? Atas dasar apa kalian menjamin ini hasil betul-betul negatif? Kalau bisa saja positif, atas dasar apa kalian bisa mendasari bahwa hasil pemeriksaan ini negatif? Apa acuannya kita pegang sebagai TLM di laboratorium kalau ada pasien yang bertanya begitu? Atau kebalikannya, misalnya pemeriksaan positif, atau COVID positif, atau misalnya pemeriksaan lain saja positif, ditanya oleh dokter, betul ini positif? Atas acuan apa kalian mengeluarkan ini positif? Coba, selfie Novita. Kita sebagai TLM bagaimana? Itu gunanya pemantapan mutu internal. Makanya Ibu tanya dulu basicnya sebelum ke materi. Karena kalian mempresentasikan tapi kalian tidak paham materi yang kalian presentasikan. Sebelum nanti Ibu luruskan, Ibu simpulkan, Ibu mau bertanya dulu. Kalau misalnya ada hasil negatif, ada hasil positif di laboratorium, bagaimana jawaban kita kalau ditanya sama klinisi lain, kalian yakin ini hasilnya? Atau gula darah lah. Kalian yakin ini hasilnya misalnya 200? Kita menjamin keakuratan hasil itu. Karena tujuannya pemantapan mutu itu adalah suatu kegiatan yang terstruktur secara keseluruhan yang dilakukan oleh laboratorium untuk menjamin ketelitian dan keakuratan suatu hasil atau presisi dan akurasi, ketelitian dan ketepatan. Jadi akurasi itu ketepatan, presisi itu ketelitian. Tujuan pemantapan mutu. Nah, kalau misalnya klinisi bertanya, hasil ini kita bisa jamin itu acuan dari TLM-nya itu apa? Atau ada yang bisa jawab enggak? Karena ini materinya sama juga untuk kelompok 1 sampai kelompok 7 sampai kelompok 9. Itu lain. Ada enggak yang bisa menjelaskan? Coba kelompok 7 atau kelompok 8 atau kelompok 9 karena sama, Ji. Silakan selfie. Memang kelompok 7 sama kelompok 8 mereka presentasi tapi belum memahami apa itu pemantapan mutu. Coba, atau ada yang bisa membantu temannya dari kelompok 7 sampai kelompok 9 atau di luar kelompok itu yang memahami. Bagaimana kira-kira kalau kalian ini bekerja? Anggap saya kita sudah kerja, jadi praktikum kendali mutu nih. Misalnya kalian sudah bekerja di rumah sakit. Kalian mengeluarkan hasil gula darah misalnya. Hasilnya 250. Kalau tertanya, cocok ini hasil 250. Acuan tak itu sebagai TLM apa? Pegangan kita untuk bilang ini cocok hasilnya 200. Kalau dokter bilang, normal 110. Nah, jawaban tak apa sebagai TLM? Apa sebagai pegangan acuan tak?
Ada gold standar, Ibu. Gold standar? Kalau gold standarnya glukosa apa? Kalau gold standarnya glukosa berarti pemeriksaannya spektrofotometer. Bisa menjamin. Gold standar itu kalau istilah kita pakai, misalnya, standar itu sebenarnya bukan istilah untuk menjamin pemeriksaan. Gold standar itu, misalnya kalau kita pemeriksaan mikrobiologi nih, ada gold standarnya harus pakai PCR. Sebenarnya bisa juga pakai kultur. Itu gold standar. Gold standar itu bukan acuan untuk menjamin hasilnya juga. Tapi untuk menjamin hasil tiap parameter pemeriksaan. Misalnya kita pemeriksaan COVID, tapi kita pakai rapid test. Gold standarnya PCR kan. Tapi ini yang rapid test. Kalau misalnya kalau dokter tanya, rapid test ini betul dia positif? Misalnya muncul dua garis, kita tidak berbicara tentang betulnya ada COVID atau tidak. Tapi dari betulnya garis yang muncul itu. Dua garis, betul-betul dua garis, atau sebenarnya hasilnya cuma satu garis. Misalnya kalau rapid test. Bagaimana kita menjamin pemeriksaan narkoba misalnya. Walaupun narkoba gold standarnya bukan pakai rapid test misalnya. Masih bisa uji ELISA sebagai gold standarnya kan. Untuk narkoba. Tapi kita cuma ada yang rapid. Positif satu garis, kalau narkoba karena non-kompetitif, negatif dua garis. Kebalikannya pemeriksaan yang berbasis kompetisi. Kompetitif. Kalau narkoba kan non-kompetitif. Narkoba kompetitif. Kalau kayak rapid test yang HBSAG yang lain, itu dia non-kompetitif. Nah, kalau misalnya kita periksa narkoba nih, misalnya juga muncul satu garis positif. Kita bisa jamin itu betul satu garis. Kalau misalnya ada yang bertanya, saya enggak pakai, seharusnya dua garis. Bagaimana analis bisa meyakinkan? Padahal kan kita tidak menggunakan gold standar. Rapid test untuk narkoba itu bukan gold standar. Ibu berbicara per parameter. Bukan macara gold standar. Kayak narkoba gold standarnya ELISA. Pakai alat automatic ELISA. Tapi kalau kita pakai rapid test nih. Misalnya muncul satu garis. Pasien bertanya, saya enggak pakai obat. Harusnya dua garis, harusnya saya negatif narkoba. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa yang satu garis yang positif yang kita keluarkan ini betul-betul? Padahal kita menggunakan alat rapid test. Disesuaikan sama pemantapan. Ya, Alan? Disesuaikan dengan nilai pemantapan mutunya, Ibu. Pemantapan mutu internalnya. Iya, itu yang di situ apa yang disesuaikan? Antara itu hasil pemeriksaannya itu dengan hasil dari ini, pemantapan mutu internalnya dari pemeriksaannya itu, Ibu. Pemantapan mutu internalnya itu kan luas nih. Untuk misalnya sekat bentuk glukosa. Untuk ya, pemantapan mutu internal glukosa kan kita ada dari tahapan praanalitik sampai tahapan analitik. Yang spesifik sebagai jaminan kita untuk mengeluarkan hasil 200 itu dari apa? Kira-kira dari pemantapan mutu internal apanya? Dari tahapan yang pasca analitik, Ibu. Yang hasilnya itu. Bukan, cerita ini keluar dari alat. Alat mengeluarkan glukosanya itu 200. Kita bisa jamin hasil itu 200 itu dari mana? Kontrol kualitas, bukan? Nah, cocok. Jadi Alan yang benar. Jadi dari quality control. Makanya saya bilang hasil, kayak misalnya, kita keluarkan hasil 200 glukosa. Itu bagaimana acuannya kalau kita ditanya, kenapa bisa 200? Nah, baru saya itu enggak ada DM. Kita mengeluarkan hasil 200 itu disesuaikan kalau kontrol quality control kita itu masuk. Kita melakukan quality control itu tiap malam, tiap 24 jam yang sebelum ada presentasi kalibrasi dan bahan kontrol minggu lalu. Jadi kalibrasi itu dilakukan kalau di laboratorium itu harian habis kalibrasi kemudian dilanjutkan dengan kontrol. Jadi kalau kita di laboratorium itu kalau kalibrasinya masuk, kontrolnya masuk, maka diharapkan hasil yang keluar itu sebagai jaminannya kita. Karena kalau hematologi itu ada tiga jenis kontrolnya. Ada reagen kontrol low, atau mengontrol hasil yang rendah. Ada reagen kontrol normal, itu yang ditanyakan mungkin sama Dewi Hairil. Jadi kalau hematologi itu ada tiga jenis kontrolnya. Ada kontrol low, bukan cuma hematologi, seharusnya kimia klinik juga seperti itu. Hemostasis juga seperti itu. Cuma biasa kalau kita di laboratorium mau irit bahan kontrol, karena itu kan rata-rata, makanya ini saya bilang, yang tadi kalian presentasi itu masih materi-materi yang zaman tahun 1900-an.
Jadi sudah tidak upgrade seperti itu lagi pemantapan mutu saat ini. Karena kita sudah menggunakan alat yang semi-automatic ataupun alat automatic. Jadi semi-automatic dan alat automatic untuk kontrol kualitasnya itu sudah menggunakan reagen yang combine dengan alat. Jadi sudah sepaket. Misalnya saya kasih contoh kita pemeriksaan hematologi pakai alat hematologi analyzer. Misalnya merek Sysmex. Di situ tuh ada sebelum kita running sampel, periksa pasien, dalam 24 jam kita harus kontrol alat itu. Kita harus kalibrasi alat itu. Nah, regen kontrol biasanya untuk kalau alat Sysmex misalnya, kan banyak alat hematologi, ada Sysmex, ada ROS, dan lain-lain. Kalau yang merek Sysmex, dia dengan merek-merek yang sudah automatic, rata-rata bahan kontrol dan bahan regennya itu sudah combine. Sudah tergabung satu kali dengan alat. Nah, regen kontrolnya itu biasanya terdiri dari regen kontrol low, regen kontrol normal, dan regen kontrol high. Jadi yang nilai rendah, nilai normal dengan nilai yang tinggi. Tujuannya apa? Agar kalau hasil pemeriksaan tak itu rendah, misalnya habit kita dapat 6, itu kita bisa jamin hasilnya betul-betul rendah. Kalau kontrolnya kita masuk dalam alat. Kalau hasilnya normal, kalau kontrol normal masuk, berarti hasil yang normal itu cocok sesuai. Kalau kontrol meningkat itu masuk, berarti hasil HB misalnya 24, itu cocok sesuai karena masuk dalam kontrol dan kalibrasi kita. Cuman biasanya di laboratorium yang ada saat ini, kalau bukan laboratorium klinik swasta, itu biasanya untuk irit bahan, terkadang kita hanya menggunakan kontrol normal. Tapi kalau kita cuma menggunakan kontrol normal, bisa saja hasil yang rendah itu kita tidak bisa jamin keakuratannya, ketelitian dan keakuratannya. Karena kita tidak uji kontrol kualitas terhadap alat dan terhadap reagen kita. Maka yang hasil yang bisa dikeluarkan itu seharusnya yang cuma hasil normal. Kalau hasil rendah tidak bisa kita keluarkan karena tidak ada bahan kontrolnya. Maka untuk menjamin hasil kualitas kita harus mengontrol low, normal, dan high. Seperti itu. Nah, presentasi dari kelompok 7 sampai kelompok 9 itu sama sekali tidak ada membahas seperti itu. Makanya ada pertanyaan implementasi quality control hemostasis. Misalnya kalau PT, proton bintain, bagaimana implementasi quality control-nya? Misalnya, jadi merunning reagen quality control itu sama dengan merunning sampel sebenarnya. Cuma reagen control itu jadi reagen sampel. Jadi sebenarnya cara kerjanya kayak tadi ditanya sama alat implementasi pemeriksaan PT atau hemostasis, kita contoh pemeriksaan PT. Sebenarnya cara kerjanya itu sama running sampel pasien. Hanya bedanya sebagai sampelnya, sampel pemeriksaannya di sini bukan sampel darah pasien, tapi bahan kontrol. Nah, biasanya bahan kontrol yang ada itu, bahan kontrol yang include dengan alat perusahaan, atau bisa kita buat sendiri. Kalau kita mau buat bahan kontrol seperti pertanyaannya tadi teman-teman Dewi Hairil, bisa kita buat bahan kontrol sendiri. Yaitu dengan misalnya kalau kita membuat bahan kontrol normal, berarti kita ambil semua, misalnya contoh hasil HB, pasien normal. Misalnya populasinya untuk bikin bahan kontrol harus 100 sampel. Jadi 100 sampel bahan normal, itu kita bisa olah untuk menjadi bahan kontrol normal. Misalnya, bahan kontrol low berarti sampel yang rendah. Harus kita rata-ratakan melalui, ada makanya untuk quality control dilakukan per hari itu kita harus melihat. Kalian nanti belajar untuk statistik quality control, apa masuk dia di 1 SD, standar deviasinya 2 SD, 3 SD, keluar tidak standar deviasinya. Kalau keluar 1 SD berturut-turut 10 kali berarti penolakan misalnya. Kalau penolakan berarti kita bisa lakukan pemeriksaan. Jadi quality control itu harus rutin dilihat per hari, direkap per bulan. Kalau misalnya dia keluar satu hari dari 2 SD, peringatan misalnya. Kalau berturut-turut 10 kali, penolakan. Nah, kalau sudah penolakan itu harus dikalibrasi. Harus maintenance alat kalibrasi, dipanggil teknisi. Tapi kalau baru peringatan, bisa kita kalibrasi satu kali, baru kita duplo lagi untuk kontrol. Jadi itu yang dimaksud dengan pemantapan mutu internal. Namun yang presentasi dari kelompok 7 dan kelompok 8 itu kelompok 7 sampai kelompok 9 tidak ada mencerminkan pemantapan mutu internal untuk laboratorium saat ini. Makanya mungkin nanti besok siang
Nanti Ibu akan lebih menjelaskan ke kalian untuk pemantapan mutu internal dan eksternal. Di karena dari presentasi kalau kelompok lain yang kelompok 1 sampai kelompok 6 itu Ibu tidak ada lagi koreksi teori karena presentasi yang kalian lakukan itu sudah sesuai. Jadi sudah upgrade ilmunya sudah sesuai, tapi untuk kelompok 7 dan kelompok 9 itu ada beberapa yang sesuai, tapi kebanyakan untuk pemantapan mutu internal yang kita aplikasikan atau implementasikan dalam laboratorium itu sudah ketinggalan, Ki. Masih menggunakan teori yang lama. Di, jadi mungkin besok pagi kita fokus statistik dari jam 9 sampai jam 12, siangnya itu Ibu akan simpulkan materi pemantapan mutu hari ini. Makanya Ibu kasih dulu presentasi semua kelompok, baru Ibu bikinkan materi kesimpulan, karena Ibu mau lihat dari berapa kelompok yang mana yang ilmu yang harus Ibu luruskan dari presentasinya kalian. Di, untuk pemantapan mutu internal, mungkin Ibu belum mendapatkan referensi yang representatif untuk presentasinya kalian pada hari ini. Dan Ibu kembali ke kelompok terakhir, kelompok 10. Itu untuk kelompok 10 materinya sudah sesuai. Jadi kelompok 10 itu sudah cocok dengan pemantapan mutu eksternal saat ini. Jadi kalau berbicara tentang pemantapan mutu eksternal itu berarti suatu pengontrolan ketelitian dan ketepatan yang dilakukan oleh pihak luar. Jadi bukan dari laboratorium itu sendiri. Dilakukan oleh bidang lain atau pihak luar, baik itu pemerintah, instansi dari pemerintah, instansi swasta, ataupun dari internasional. Jadi istilahnya dia kalau di kampus mungkin akreditasi. Jadi kalau istilah kampus pemantapan mutu internal itu audit. Audit mutu dari penjaminan mutu. Sedangkan pemantapan mutu eksternal itu seperti akreditasi kampus. Itu kalau kampus. Kalau laboratorium namanya pemantapan mutu eksternal. Nah, di pemantapan mutu eksternal di laboratorium itu bisa dilakukan oleh pihak pemerintah. Misalnya Labkes, BBLK itu bisa melakukan pemantapan mutu eksternal. Jadi pemantapan mutu eksternal itu suatu kegiatan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil dari suatu laboratorium yang dilakukan oleh pihak luar laboratorium. Baik itu dari instansi pemerintah, swasta, maupun internasional. Tujuannya apa dan caranya seperti apa? Tadi kan ditanya oleh Nur Hudaya, tahapan khusus untuk pemantapan mutu eksternal itu seperti apa? Jadi tahapan yang pemantapan mutu eksternal itu kan seperti Ibu katakan, bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan dari internasional. Jadi kalau pemantapan mutu eksternal dari pemerintah, misalnya kita mengikuti pemantapan mutu dari BBLK atau Labkes, itu tahapannya adalah pertama, pemantapan mutu itu kan ada juga punyanya PDS Patklin. Jadi Persatuan Dokter Spesialis Patologi Klinik itu ada pemantapan mutu eksternalnya. Kemudian BBLK ada. Kemudian ada juga dari Persatuan Laboratorium Klinik Indonesia. Kemudian kalau dari luar itu ada BioRate. Kalau dari internasional. Kemudian ada juga punyanya SISMEC, namanya tulisannya IKES atau EKES. IKES itu, IKES SISMEC itu untuk pemantapan mutu eksternal. Jadi pemantapan mutu eksternal itu seperti Ibu bilang, menjamin kualitas hasilnya kita. Misalnya saya kasih contoh BBLK dulu. Kalau kita mau mendaftar pemantapan mutu eksternal, itu biasanya dilakukan 1 tahun 2 siklus. 1 tahun 2 kali laboratorium-laboratorium bisa mendaftar. Jadi suatu laboratorium itu dijamin kualitasnya juga dengan melihat dia sudah lulus tidak pemantapan mutu eksternal. Jadi pemantapan mutu eksternal itu untuk menilai yang dinilai oleh pihak luar. Jadi Ibu kasih contoh kayak misalnya BBLK. Atau Labkes, kita ikut pemantapan mutu eksternal dari Labkes. Nanti 1 tahun itu ada 2 kali pendaftarannya. Pertama itu kita melakukan registrasi tahapannya. Tadi kan Nur Hudaya tanya, jadi kalau pemantapan mutu eksternal itu pertama, laboratorium yang ingin laboratoriumnya itu mendapat sertifikat telah terakreditasi atau lulus pemantapan mutu eksternal, itu biasanya mengajukan. Kalau misalnya rumah sakit nih, misalnya lab patologi klinik, kita mau melakukan pemantapan mutu internal, maka kita pertama mengajukan dulu ke manajemen di rumah sakit bahwa kita ingin mengikuti pemantapan mutu eksternal secara nasional yang diadakan oleh misalnya PDS Patklin atau BBLK atau Labkes. Nah, setelah kita di ACC, itu kan dibayar. Kita registrasilah di website-nya Labkes,
atau websitenya PDS Patklin atau websitenya IKES, Sismex, kalau yang internasional misalnya, atau Biorad, kita registrasilah melakukan pendaftaran. Nah, pada saat melakukan pendaftaran, habis itu lanjut dengan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran tergantung pemantapan mutu eksternal apa yang kita ikut. Pemantapan mutu eksternal itu nanti yang ada itu urinalisa dan cairan tubuh, masuk situ tes kehamilan, kemudian ada hematologi, kemudian ada hemostasis, kemudian ada kimia klinik, imunoserologi, kemudian ada mikrobiologi. Biasanya situ ada DDR juga, malaria dan lain-lain. Nah, kalau ini dibayar tergantung dari tiap parameter. Jadi kalau kita cuma ikut hematologi dan kimia klinik, boleh tidak ikut semua, misalnya. Tapi kalau dana kita tidak cukup, pembayarannya cukup ini saja. Tapi kalau kalian mau hasilnya kita itu bisa dipercaya keseluruhannya atau lulus secara pemantapan mutu eksternal, maka kita ikut keseluruhan tahapannya. Berarti yang kita bayar lebih. Misalnya kalau cuma ikut hematologi cuma bayar 500.000, ikut dengan kimia klinik bayar lagi 500.000, urinalisa 250.000. Jadi total pembayaran misalnya 1.250.000. Setelah kita membayar, maka kita akan dapat balasan surat bahwa akan mengikuti pemantapan mutu eksternal pada tanggal ini, bulan ini, dengan jenis pemantapan mutu eksternal itu apa saja. Setelah itu, nanti dari pihak Labkes atau pihak PDS Patklin akan mengirimkan sampel ke kita. Jadi mereka akan kirim sampel ke labnya kita. Jadi yang ikut pemantapan mutu eksternal itu semua lab di Indonesia. Rumah sakit Unhas, rumah sakit Faisal, rumah sakit Labuang Baji, semua ikut yang mendaftar misalnya. Nanti dari Labkes akan mengirim sampel ke, misalnya kalau rumah sakit Unhas nih daftar, akan mengirim sampel ke rumah sakit Unhas. Kalau misalnya malaria, maka yang dikirim itu slide malaria. Ada juga pemeriksaan feses rutin. Nanti dikirimkan sampel feses dari sana dalam bentuk kap-kap. Nanti setelah itu kita periksa sampel yang dari sana. Setelah kita periksa, nanti kita akan mengisi nilai hasil PME kita di dalam aplikasi dari Labkes itu. Jadi kita tinggal input nilai, misalnya HB 6, MCV 82, MCH 28, PLT atau trombosit misalnya 400.000. Itu kita tinggal isi di sistem. Nah, biasanya hematologi itu ada tiga sampel yang dikirim. Ada low, ada high, ada normal. Kemudian PCS rutin itu kita disuruh periksa. Ada yang ada askarisnya dan lain-lain. Setelah kita menginput, nanti ada balasan jawaban dari Labkes setelah 2 minggu. Balasan jawaban situ akan tertera kita lulus atau tidak dengan hasil pemeriksaannya kita akan dicantumkan. Misalnya PCS rutin padahal harusnya negatif hasilnya, kita tulis ada trikuris, triciura, maka kita tidak lolos. Jadi akan tertulis kita lolos tidak untuk bisa melakukan pemeriksaan hematologi, kita lolos tidak untuk bisa melakukan pemeriksaan urinalisa, kreatinin, dan lain-lain. Kalau hasil jawabannya kita itu sesuai dengan jawaban asli dari sampel itu yang dikirim. Jadi seperti itu, pemantapan mutu eksternal adalah kegiatan untuk menilai lab kita, tapi dinilai oleh pihak luar. Apa hasilnya kita itu sesuai dengan tidak dengan sampel yang sebenarnya. Nah, terkadang laboratorium itu biasanya, kalau ada dokter PDS Patlin itu biasa bertanya, kalau kode sampelnya, bisa itu kan dikirimkan kita kode sampel. Kadang-kadang ada beberapa laboratorium itu sama kode sampelnya. Nah, biasa kalau kita sesama ATLM biasa bertanya ke Labuang Baji, kita dapat PME kode sampel apa? Misalnya dia bilang 005. Cocok kan jawaban tak, tapi itu tidak saya anjurkan. Cuman biasanya teman ATLM saling melihat. Kalau kode sampel sama, itu terkadang sampel tak itu sama. Jadi kita itu diuji oleh pihak luar. Jadi sama kayak akreditasi kampus. Kalau akreditasi kampus, itu pemantapan mutu eksternal juga. Jadi kurang lebih seperti itu, cuman adik-adik di sini yang masih sejalan itu pemantapan materi dari kelompok 10. Karena tadi dia presentasikan mengenai uji profisiensi. Uji profisiensi kan itu kualitas hasil dari suatu laboratorium. Kemudian uji ulang, kemudian onset evaluasi, dan lain-lain. Jadi yang ibu rasa sesuai untuk pemantapan mutu pada hari ini pembahasannya itu hanya pemantapan mutu eksternal. Di nanti untuk materi ini mungkin ibu luruskan lagi besok siang dengan yang lain-lain, ibu akan sampaikan untuk kendali mutu secara umum, ibu akan berikan kesimpulan sebelum kita final di hari Jumat. Di jadi untuk penilaian
presentasi kelompok, nilai tertinggi itu dari kelompok 10, dapat nilai 95. Jadi kelompok 10 itu dapat nilai A, 95. Untuk kelompok yang lain itu, mohon maaf Ibu, agak rendah. Kelompok 7 hanya dapat 88. Kemudian kelompok 8 juga 88. Kelompok 9 87. Jadi yang maaf, sorry. Kelompok 8 itu 89. Jadi kelompok 7 88, kelompok 8 89 dan kelompok 9 87. Untuk kelompok 10 itu 95, Di. Jadi untuk pemantapan mutu internal, insya Allah, dan eksternal, serta pemantapan mutu secara umum, nanti akan Ibu bahas pada besok siang. Termasuk di situ Ibu akan ajarkan kalian bagaimana membuat quality control harian yang kita bikin tabel Excel, kemudian membuat Excel card untuk control card dari setiap quality control, sehingga kita bisa tahu itu dia 1 SD, 2 SD, 3 SD. Itu kalian sudah dapatkan materinya. Yang penolakan untuk keluar dari 1 SD berturut-turut 10 kali peringatan, yang kayak begitu kalian sudah diajarkan kan? Untuk kontrol kualitas, quality control kualitas. Belum pernah ya? Nur Hudaya belum pernah dapat materi itu ya? Yang kayak bikin kontrol kualitas harian, kemudian nanti ada bikin grafik, kemudian ada 1 SD, 2 SD, 3 SD. Nanti kalau lewat dari 1 SD, satu kali peringatan. Maka kalau peringatan standarnya apa, kita harus kalibrasi alat lagi, baru kita kontrol ulang. Kalau masuk berarti bisa lakukan pemeriksaan, kalau tidak masuk kita kontrol lagi satu kali. Itu kalian sudah diajarkan enggak? Belum, Ibu. Oh, belum. Nah, itu seharusnya juga dibahas di quality control. Ya, jadi dosen kalian dapat mata kuliah quality control enggak? Enggak dapat. Mata kuliah quality control, Ibu? Iya. Tidak ada mata kuliah quality control, Bu. Untuk D4 dia ada di yang khusus-khusus untuk kontrol kualitas, perhitungan statistik kontrol kualitas. Bukan MedPen, jadi bukan metodologi penelitian yang untuk uji kualitas, kontrol kualitas. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nanti mungkin besok baru Ibu ajarkan kalian bagaimana kita melakukan kontrol kualitas dan menghitung. Coba nanti kalian lihat saja di internet, melakukan uji kontrol kualitas untuk supaya besok diskusinya bagus tentang level card untuk kontrol Western, yang level card untuk kontrol yang belajar kalau 1 SD, 2 SD, 3 SD, penolakan dan peringatan. Itu nanti besok kita bahas, Di, insyaallah. Jadi selamat untuk kelompok 7, 8, 9 dan 10 yang telah berupaya untuk presentasi dengan baik. Sebenarnya sudah sangat baik pemantapan mutu internal 7 dengan 9. Hanya mungkin materi referensi yang didapatkan itu masih referensi yang lama, sehingga mungkin adik-adik mempresentasikan sesuai dengan referensi teori yang didapatkan. Di, nanti insya Allah Ibu akan ajarkan bagaimana pemantapan mutu internal yang sudah saat ini di laboratorium kita. Karena sekarang laboratorium terus berkembang, bahkan sudah menggunakan pengontrolan quality control menggunakan sistem laboratorium informasi sistem, itu sudah ada, sudah tidak lagi manual melalui Excel. Kayak Wahidin, UNAS itu sudah kuisinya sudah secara automatic di sistem. Nah, pengembangan-pengembangan itu yang nanti kali Ibu tambahkan. Kalau yang secara manual itu sudah lumayan cocok dari presentasi kelompok 7 sampai kelompok 9. Selebihnya sudah bagus untuk kalian semua presentasinya. Ibu mengapresiasi walaupun dalam kondisi COVID, tapi kalian tetap memberikan yang terbaik dalam presentasinya kalian.
Terima kasih, Di, adik-adik. Insya Allah, karena siang sebentar Ibu ada diskusi dengan Ibu Rani dan ada perbaikan dokumen, jadi kita mungkin sampai jam ini, siang Ibu enggak bertemu lagi, nanti kita lanjut di hari besok. Besok pagi Ibu simpulkan dulu quality control, setelah Ibu penyimpulan kendali mutu, baru kita masuk di statistik, Di. Oke, adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Selamat untuk melaksanakan sholat zuhur. Ibu mohon maaf apabila ada perkataan atau hilap dan salah dalam perkuliahan pada hari ini. Terima kasih, tetap semangat, rajin belajar. Tapi insya Allah kalau dirata-ratakan nilai kelompok ini semua dapat A, Di, karena 89 itu masih A, 88 juga masih A. Karena dalam penilaian kan kita langsung kumulatif nilai A dan B dan C, Di. Jadi semua presentasi kelompok itu alhamdulillah masih mendapatkan nilai A. Jadi tinggal nanti nilainya kalian untuk final, Di. Untuk perbaiki nilai final kalian supaya semua bisa mendapatkan nilai A. Terima kasih adik-adik. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan tutup ruang Zoom ini. Jangan lupa kalau keluar menggunakan masker, tetap cuci tangan, dan jaga jarak kalau keluar-keluar, Di. Oke, terima kasih adik-adik. Ada yang lagi ditanyakan? Usikuma nafsi bitakwallah, wa'ulam musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Bu. Ye. Ibu end meeting, Di.